Aircon tak sejuk je, mesti korang akan panggil technician untuk top up gas. Betul tak? Tapi sebenarnya kalau korang nak tahu, gas aircon ni takkan habis ataupun kurang kalau tak ada bocor. Okey? Kalau korang panggil technician untuk top up gas, mesti diorang akan cakap, ah okey boleh, nanti kita check dulu mana yang kurang, nanti kita akan top up lah. Betul tak? Sedangkan kalau korang nak tahu, sistem aircon ni sistem tertutup. Selagi tak ada bocor, selagi tu takkan ada gas keluar ataupun kurang. Bila korang suruh technician untuk top up gas, dekat situ costing korang akan tinggi. Sedangkan masalah itu bukan berpunca daripada gas kurang. So contoh macam unit yang besar ni kan, kita orang takkan top up gas terus. Kita orang akan check dulu masalah dia. So kita buat daripada service mode. Okay? Bila service mode ni, kita try lah tengok-tengok apa masalah yang dia kata. Misalnya kalau tak jumpa juga, kita buka dia punya cover untuk check dari segi physical dia. So bila kita buka physical dia, kita tengok ada satu kesan crack. Bila crack, dekat situlah gas akan keluar. Contoh macam ni, bila kita nak kesan masalah bocor, sama ada bocor atau tidak, kita kena tengok physical dia, nampak ada kesan berminyak dekat situ. So misalnya kalau kita tak jumpa dekat mana dia punya bocor, kita ambil lah buih sabut untuk kenal pasti kedudukan yang sebenar bahagian yang bocor tu. Korang tengok lah, bila kita guna buih sabun, so kita jumpalah bahagian yang tepat dan detail lah dekat mana tempat bocor. Nampak ni, bocor besar eh. So dekat situ kita kena fitkan ataupun betulkan bahagian yang bocor tu, sama ada kita welding ataupun kita buatlah cara untuk menutup lubang tu. Okay? Sebab apa? Selagi korang tak fixkan dia punya leaking ataupun crack tu, selagi korang topak gas, lagi itulah gas akan kurang atau habis. So benda tu takkan selesailah masalah korang, gas takkan boleh penuh. Okay? So hari ni kita datang untuk isi gas. Ha, okay, korang nak tengok cara kita isi gas macam mana? Kau tengok sampai satu sistem 5 botol pakai, 5 tong pakai eh. Korang rasa macam mana? Berapa costing untuk top up gas ni? Gitu. Okay? So, bila kita dah sampai site ni, kita buka lah satu-satu, kita checking yang mana satu yang ada masalah. So, kita check dekat main dia untuk yang 20 horsepower ni kan, yang besar ni. Ada masalah. So, kita kena fixkan, kita kena welding lah. Tanpa bocor. So, korang nak tengok tak cara Abari welding dengan tampal bocor? Sama juga. Korang nak tengok tak cara Abari tampal bocor dengan cara untuk charging? Untuk makluman korang, ini charging auto, okey? Kita tak adalah main isi secara manual. Buka, tutup, buka, tutup. Tak ada. So, kalau korang nak tahu cara untuk isi auto ataupun nak tahu macam mana dia isi auto, korang boleh stay sampai hujung video ni, okey? So, yang ni kita letak injap servis supaya kita boleh masuk gas. Tak ada, okey. Untuk pancing kompresor supaya dia berjalan lah, okey? So lepas tu kita setting dia punya mode system, then kita bagi dia auto charging. Okay, korang dengar penjelasan aku ni ya. Okay. Sebelum tu aku nak cerita lah pasal, okay, bila sesuatu sistem bocor, dorang akan keluar gas sehabis-habis yang mungkin. So maksud aku tak ada gas yang tertinggal, cumanya ada baki-baki sisa sahajalah. So sebelum kita mulakan proses kita, kita kenalah borak-borak dulu. Sementara vacuum, kita nak vacuum ni selesai. So first step korang kenalah buka dia punya injap suction, then korang buka dia punya discharge. Okay, lepas tu hose korang kena pastikan dekat bahagian injap auto. Sebab auto ni kira dia akan masuk secara auto. Dorang ada valve macam electronic valve lah. So lepas tu korang kenalah setting dia. Korang nak tahu tak cara Abari setting? Ni bukan Abari buat lah, ni cikgu Abari buat. Okay, untuk kira kita charging sebagai secara auto. Ni T01 ni. T01 sampai dia berubah kepada T03. T03. Okey, bila sampai T03 dia akan blinking. Klik. Kita kena tekan set sekali. Set lagi ya. Sampai dia stay, T03 stay, tak klik ah. Bila stay baru kita buka ni. Saya makan yang baru. Ni aku ada dia punya unit. So yang ni T02 kompresor baru jalan eh? T03 kan? Haa. Tunggu dia stay. Tunggu dia blinky dia. Sekarang M 6. Pasal ni dia akan keluar. Berapa pressure? Oh ada keluar. Tapi dalam keadaan MPA. Dia kena convert lah. Bar MPA dia keluar. Jalan. So yang ni ada 3 unit untuk satu sistem ni. So yang ni 3 ni ada berkait 1, 2, 3
main sub sub. Yang tu 20 horsepower. Sekarang ni tengah charging eh. Auto charging. So kita kena biar dia running dulu sampai keluar T03 blinking. Dia sampai dia blinking. Bila dah blinking kita kena tekan auto charging punya mode lah. So yang ni main 20 horsepower, ni sub 16 horsepower, ni 14 horsepower. So tiga-tiga diorang berkait. Tengok eh. So kita sekarang kena tengah tunggu dia punya auto charging mode. Tak buka kah? Kah? Tutup buka. Tukar tukar tukar. Tak, tak cukup. So kita kena prepare lah gas yang baru untuk memudahkan sistem untuk sedut. Song yang ketiga. Hai, pemanasan global oi. Perubahan iklim. So misalnya kalau korang ada masalah tentang VRF ke VRB ke, korang boleh lah try Roja Bari, kita bersyuting. Okay, kan takkanlah korang nak panggil manufacturer macam Daikun mahal kot. Okay, bagilah Bari. Dengan bacaan gas. Okay, senang kan? Okay, korang tengok eh, yang dua kipas ni jalan. Jalan yang hujung ni tak jalan, satu je jalan. Ha, dia sebab sebab tak tahulah saya. So si pakar Rudin tengah servis. Yang diorang tengah finishing. Okay, so see you when I see.